Spectre Alter itu pas dia bukan dari mode block kan nyanyi dia tuh kan. Ngehil kan. Ngasih damage dia. Ngebuff. Ngebuff. Oh, keren ngasih damage kayak S3 Sculter. Ngasih DPS gitu. Kira gitu tadi sama kayak skill 3 Sculter. Enak juga kalau gitu. Di Aship udah di-update kan. Pokoknya cuma ngebuff doang. Kurang tahu sih. Ngebuff kayaknya. Soalnya ya, ada udah bahasa Inggris juga tuh di Aship. Ya oh ini technical. Bentar. Terus berapa sih? Anjir, when in team ambisimal hunter operator gain max HP 20%. Oh, 20%. Substitusi inflict minus 40% movement speed. Oh iya. Nerbi enemy deal 4. Oh, RDM-nya. Yoi. Yang skill-nya aja mana sih? Yang skill 3 ya. Terus skill 2, attack 40%. Belum lihat showcase-nya si itu udah kan siap si Oki. Oke, siapa tuh? Spectre-nya kah? Spectre Alter. Itu main moon juga udah. Showcase substitute Todol Keeper. Kok spesialis? Yang ini beda aja dan diklik. Main moon mah orang Indo ya? Orang Indo. Oh, main moon aku pernah nonton videonya. Orang ternyata. Indo. Video dia mana ya? Oh ya, different type of villain in Arnak. Itu aku nonton. Berapa kali tadi? Orang Indo toh. Oh ya, bener Indo. Keren sih SFX-nya kan. Iya. Bagus-bagus lagunya. Kan ada deh tuh anu apa namanya? Oh, berdoa ya kalau dia mati. Iya, berdoa gitu. Cuman ngasih buffnya mesti enggak tahu buff apa, buff healing atau apa gitu. Wah, keren player ke PC. Oh, udah art damage dia tuh ya. Skill berapa? Skill berapa ini? Tunggu ini. Oke, kayaknya skill 3 deh itu tuh. Gergaji. Nggak cancel. Oh, ada modul juga ya. Buset, baru keluar langsung ada modul ya. Heranting, yes, limited. Iya, limited, tapi kok limited. Orbital all abyssal hunter gain max HP 23%. Buset. Gede aja. Nambah max HP tambah gladia lagi ngeheal. Oh, sudah tebal. Abyssal hunter. Skill 3 ini. Iya kan skill 3 kan. Dia sama kayak skill 2-nya Spectre biasa. Kalau Spectre biasa kan nge-stun. Kalau dia enggak jelas mati. Langsung mati langsung ganti ke mode biduan. Finally, Spectre biduan. Yang si Irene juga kocak sih skillnya. Nyelamatin si Kevin tuh di anu 3. Iya. Dia kayak ngedorong gitu kan, kayak angin terbang ya. Dulu kan sering itu sering ada nyobain pakai rope atau pakai cleaver kan buat narik, gak bisa-bisa dia masuk lagi kan. Itu sih yang nanti mau seru tuh si Enforcer siapa yang dari belakang bisa ngedorong aja. Iya, kocak anjir. Itu syaratnya dia harus ngebelakangi lubang. Bahannya enggak ngotak. Iya. Bahan-bahannya.
kayak di CC pertama tuh si If Eater enggak E2 enggak sanggup kan. Kenapa? Mau pindah spesialis only, Dre? Enggak, supporter spesialis mah ini seru-seruan doang. Oh, off screen. Oh. Kira mau pindah haluan lagi kan? Atau mau nambah cabang? Ntar ini dikira nurutin si Chesit ntar. Lah Chesit spesialis only. Spesialis supporter. Tapi no summoner lah. Yes. Jadi yang di bawahnya tuh spesialis. Ada dia akun Jepangnya tuh, JP-nya. Supporter spesialis. Ya, video dia jangan ada sokes, kulihat. Dia mau potongan live stream itu. Di Twitch sama-sama di Twitch dia videonya cuma kayak informasi gitu kan. Kayak karakter tier list apa sih anjir. Paling main konyol tuh sama si siapa namanya? Si siapa sih namanya teh? Polarisu. Oh, Polarisu. Si siapa lagi sih? Grupnya lah itu circle. Nggak dapat red op lah. B6 bintang 6 red op dapat siapa tuh? Dapat si ini anu si alchemister. Lorin main juga nih karakter. Aku main alchemy cuma nyentuh bentar tuh. Oh, nggak main lebih langsung nggak main. Iya main awal doang. Bikin paling mau gimana video sudah cabut lagi. Main. Ih, kemana ini? Ada skinnya apa? Oh, ada skinnya. Build